Baby Bus. Selamat datang di Matematika Baby Bus. Belajar bersama Quacky. Selamat datang di waktu cerita Taman Kanak-kanak Bersinar Terang. Aku tuan rumahmu, Kiki. Anak-anak, tahukah kamu apa itu siang dan malam? Saat matahari terbit, langit cerah di mana-mana, itulah siang hari. Saat matahari terbenam dan langit menjadi gelap, itulah malam hari. Apa yang dilakukan orang pada siang dan malam hari? Anak-anak akan menceritakan tentang hari mereka di atas panggung. Simak ceritanya baik-baik, akan ada hadiah misterius yang menunggumu di sesi tanya-jawab terakhir. Ayo kita sambut Quacky ke atas panggung dengan tepuk tangan. Halo, aku Quacky. Dengarkanlah ceritaku. Suatu hari, aku sedang tidur. Aku memimpikan permen sensasi ledak di mulut yang lezat. Aku bebek kecil. Quack, quack, quack. Sayang, ini sudah pagi. Waktunya untuk bangun. Aku ingin tidur lebih lama. Kurasa aku harus membuka tirai agar Quacky tahu ini siang hari. Langit sangat cerah. Matahari bersinar. Kamu akan terlambat ke taman kanak-kanak jika kamu tidak bergegas. Quacky tidak boleh terlambat. Ganti baju, cuci muka, dan gosok gigi. Apa yang akan aku pakai hari ini? Bebek super, ayo, ayo, ayo. Aku harus menyikat gigi di pagi hari setelah bangun tidur. Setelah menyikat gigi, aku harus mencuci muka. Mandi, yahoo! Quacky, waktunya sarapan. Aku datang, aku datang. Baunya sangat enak. Quacky merasa lapar. Aku kenyang. Aku akan pergi ke taman kanak-kanak. Sayang, pelan-pelan saja. Periksa apakah kamu lupa sesuatu. Aku punya segalanya. Ayo pergi, Papa. Yahoo! Tapi aku lupa topiku. Sudah kubilang. Sudah dipakai. Ayo pergi. Pada siang hari, papaku akan membawaku ke taman kanak-kanak. Di taman kanak-kanak, aku senang belajar lagu, makan camilan, dan tidur siang bersama teman-teman. Ding dong, sekolah sudah selesai. Aku kembali ke rumah lagi. Matahari terbenam perlahan dan hari berganti malam. Mama dan papa membuat barbeque, nasi nanas, dan... Wah! Enak! Lihatlah apa yang diidamkan Quacky. Ah,
Tampaknya penyuka makan junior kami sudah kenyang. Ngomong-ngomong, ada festival lampion di taman pada malam hari. Aku pergi, aku pergi. Ayo kita jalan-jalan bersama. Wow, lampionnya sangat cantik. Mereka membuat malam yang gelap terlihat begitu cerah. Lihat, itu sangat ramai di depan. Wah. Ayo datang dan lihatlah. Ada lampion kelinci, lampion harimau, dan lampion ikan mas yang berenang. Anak-anak, apakah kamu suka lampion? Kamu dapat membuat lampion sendiri. Wah! Kueki juga ingin membuat lampion. Sayang, pergilah lihat dan coba. Ya! Cat dan warna. Pasang stikernya. Hoho, nak, lampionmu sangat indah. Hei, Kueki mempunyai lampion sendiri. Yahoo, kita sudah sampai di rumah. Sayang, ingatlah untuk mandi di malam hari. Ya, aku suka mandi. Ayo mandi, la la la. Selesai mandi, Kueki sangat harum. La 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 la. Kerlap-kerlip bintang kecil, bagaimana aku tahu kamu itu apa? Oh, Kuekiku sudah tidur. Kita harus membuat ruangan lebih gelap. Selamat malam, sayang. Aku bebek kecil. Kuek, kuek, kuek. Inilah hariku. Hei. Berikutnya adalah sesi kuis yang seru. Banyak hal menarik terjadi di hari Kueki. Jadi, apakah Kueki membuat lampion di siang atau di malam hari? Kamu mengerti? Pertanyaan selanjutnya, ketika Kueki lupa topinya, apakah itu terjadi di siang atau malam hari? Yoho, luar biasa! Pertanyaan terakhir, ketika Kueki melihat bintang-bintang, apakah itu di siang atau malam hari? Kamu mengerti? Kamu menjawab semuanya dengan benar. Ini hadiahmu. Ayo bawa Kueki ke panggung lagi. Inilah piala kecilmu karena telah menceritakan kisah yang hebat. Wow! Berlatihlah dengan Kueki. Manakah dari berikut ini yang terjadi di siang hari? Kamu mengerti?
Manakah dari berikut ini yang terjadi di malam hari? Kamu mengerti? Manakah dari berikut ini yang terjadi di siang hari? Kamu mengerti? Manakah dari berikut ini yang terjadi di malam hari? Kamu mengerti? Kapan ayam jantan berkokok? Kapan ayam jantan berkokok? Kamu mengerti? Ayam jantan berkokok di saat matahari sudah terbit untuk membangunkan kita. Domba itu ingin tidur dalam gelap di malam hari. Kamu mengerti? Malam adalah waktu terbaik untuk tidur. Bunga matahari ingin berjemur. Kamu mengerti? Bunga matahari selalu menghadap matahari. Kunang-kunang ingin terbang di tempat yang gelap. Kamu mengerti? Kunang-kunang akan bersinar di malam hari.